Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena klik tombol subscribe itu gratis, gratis dengan subscribe kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Jenis kemeja yang harus dimiliki pria. Bicara soal gaya busana pria, kemeja menjadi salah satu pakaian yang hampir sering dikenakan setiap hari. Biasanya, kemeja dikenakan untuk bekerja, hingga melakukan aktivitas lainnya di luar rumah yang sifatnya semi-formal hingga kasual. Namun gentlemen, tahukah kamu bahwa kemeja memiliki beragam jenis? Ya, kemeja terdiri dari beragam potongan serta siluet busana untuk disesuaikan dengan kegiatan sehari-hari. Ada kemeja yang khusus dikenakan untuk menghadiri acara resmi, hingga kemeja lengan pendek yang bisa dipakai untuk bersantai di pinggir pantai. Penasaran apa saja? Berikut kami rangkum jenis kemeja yang harus dimiliki oleh pria di dalam lemarinya. Seperti dikutip dari F2 Gentleman. 1. Oxford Shirt. Ini merupakan kemeja klasik yang dikenal sebagai Oxford Cloth Button Down Shirt OCBD. Kemeja ini memiliki nuansa semi-formal namun bisa juga dipakai untuk acara kasual atau smart casual. Kamu bisa menggunakannya dengan padanan sepatu apapun, mulai dari sneakers hingga pantofel. 2. Kempolar Short Sleeve Shirt. Kemeja berlengan pendek ini cocok dikenakan untuk acara santai. Bisa juga dipakai sebagai luaran dan bisa dipadukan dengan celana pendek, summer pants, hingga jeans sekalipun. Kamu pun bisa mengenakan sandal untuk tampilan santai, atau sneakers hingga Oxford shoes untuk gaya lebih kasual. 3. Cotton Twill Overshirt. Kemeja ini memiliki ukuran yang lebih longgar oversized dan terbuat dari katun. Biasanya, kemeja ini dipakai untuk acara formal atau untuk bekerja karena tampilannya yang resmi. Kamu bisa menggunakannya sebagai atasan atau sebagai luaran dari t-shirt yang dipadukan dengan jeans hingga chino pants. 4. Flannel Shirt. Jenis kemeja yang satu ini tampaknya banyak digunakan oleh para pria di luar negeri. Kemeja ini cukup populer dipakai saat musim gugur atau musim dingin karena bahan kemeja terbuat dari katun atau wol tebal. Kemeja flanel bisa bermotif kotak-kotak atau warna polos sekalipun. Cocok dikenakan dengan celana jeans dan sepatu boots atau celana chino dan sneakers. 5. Denim Shirt. Kemeja jeans ini sering dipakai sebagai luaran dan dipadukan dengan celana jeans. Biasanya, para pria juga mengenakan celana jeans yang dipadukan dengan sneakers untuk tampilan lebih santai, atau sepatu boot untuk gaya yang lebih dandy. Pilih warna kemeja yang senada dengan warna celana jeans agar tampilan lebih senada. 6. Linen Shirt. Terbuat dari linen yang mudah menyerap keringat serta nyaman dipakai. Kemeja ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk kamu yang aktif berkegiatan outdoor. Potongan kemejanya pun masih terlihat stylish sehingga bisa dipakai untuk acara apapun, mulai dari bersantai hingga menghadiri pesta pernikahan outdoor. Padankan dengan celana chino atau celana bahan lainnya untuk tampilan sempurna.
7. Dress shirt. Istilah dress shirt ini mengacu untuk penyebutan kemeja yang dikenakan untuk acara formal, sebagai padanan tuxedo dan dasi. Biasanya, kemeja ini memiliki ciri khas cutaway polar dan trench cuff pada bagian pergelangan tangan. 8. Formal shirt. Kemeja ini merupakan kemeja yang biasa dipakai oleh para pekerja kantoran. Umumnya terbuat dari katun poplin yang halus dan berserat kecil. Bagian belakang kemeja lebih panjang dari bagian depan sehingga memudahkan untuk dimasukkan ke dalam celana agar terlihat rapi. Kemeja ini juga bisa dikenakan bersamaan dengan setelan jas dan dasi untuk tampilan lebih resmi. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian yang membutuhkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.